Inilah kami, kuliah kerja nyata kelompok 70, Desa Hiangbana, 20 Juli sampai 3 September 2022. Rabu, 20 Juli 2022 adalah awal kami memulai perjalanan KKN kami di desa yang tidak pernah kami dengar sebelumnya, yaitu bernama Desa Hiangbana. 45 hari mengabdi, inilah kisah kami di Desa Hiangbana dengan semua pesonanya. Desa Hiangbana adalah salah satu dari 8 desa yang terletak di Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Hiangbana ini ialah merupakan desa transmigrasi yang berada di dataran rendah dan berlahan gambut. Desa Hiangbana memiliki luas wilayah terkecil di Kecamatan Tasik Payawan, yaitu memiliki luas sekitar 11.343,11 hektar. Waktu yang kami tempuh dari Palangkaraya menuju ke Desa Hiangbana adalah kurang lebih 3 jam. Desa Hiangbana ini memiliki jumlah penduduk, yaitu sebanyak 1.088 jiwa dengan 299 jumlah kepala keluarga yang terdiri dari 567 orang laki-laki dan 521 orang perempuan, di mana mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Hiangbana adalah sebagai petani. Adapun program kerja unggulan kami yaitu pelatihan pembuatan pupuk kompos organik padat dari limbah rumah tangga dan limbah kelapa sawit. Kami memilih program kerja unggulan kompos ini yaitu karena di Desa Hiangbana banyak sekali terdapat perkebunan sawit, namun limbahnya itu belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga diharapkannya dengan adanya program kerja kami ini, kami dapat memberdaya gunakan masyarakat untuk ikut serta mengurangi limbah dan menjaga lingkungan. Awalnya memang terasa sangat asing, namun lambat laun kami mulai merasa nyaman dan betah karena kami mendapatkan keramahan, cinta, dan kasih sayang dari masyarakat Desa Hiangbana. Kami merasa sudah berada di rumah sendiri dan mendapatkan keluarga baru. Di desa ini kami juga banyak belajar tentang tata cara bermasyarakat, membangun relasi, menguatkan hubungan bertoleransi, dan melawan ego sendiri. Untuk pesan kami, jangan pernah lupakan kami, KKN Kelompok 70 IAIN Palangkaraya yang pernah mengabdi.
kami juga tidak akan pernah melupakan kebaikan dari para aparat desa yang membimbing kami dan keramah tamahan dari masyarakat desa Hiang Bana. Kami juga meminta maaf untuk semua kekhilafan yang disengaja ataupun tidak. Desa Hiang Bana akan selamanya di hati. Perjalanan KKN ini akan selalu kami kenang hingga nanti. Semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih untuk semua pengalaman berharga dan pelajaran hidup yang sangat bermakna. Salam sayang dan cinta dari kami untuk Desa Hiang Bana, tempat kami mengabdi. Perkenalkan, nama saya Andika Rido Saputra dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ucapkan terima kasih. Ya, perkenalkan, saya Rizky Akbar dari Prodi Ekonomi Syariah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Modi Lukman, Prodi Hukum Keluarga Islam. Kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Danisa Yawananda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Saya Dilia Amanda Septianingrum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Safa Askia dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Perkenalkan, nama saya Nada Pradina dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perkenalkan, nama saya Ainovita Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Sekian dari kami, terima kasih.